Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di San Bicaro. Salam mesra dari saya dan apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan aneh, dia yang sedang merasakan ikatan khusus atau ikatan yang special denganmu. Teman-teman, di topik readingan hari ini kita akan cuba memperlihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang dan sering merasakan ikatan khusus dengan dirimu dimanapun dia berada. Ikatan batin yang dirasakan ini semakin hari semakin kuat sehingga dia tidak dapat menahan dirinya dan langsung tidak berhasrat untuk melupakan dirimu. Baiklah, kita teruskan sahaja ke general reading hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan. Baik teman-teman, kita mulakan dengan menarik energi dia dahulu dan kita lihatkan siapakah dia, seseorang yang sering-seringan merasakan ikatan khusus, ikatan yang special dengan dirimu dimanapun beliau berada. Kita lihatkan di sini ya, siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang sering merasakan ikatan batin atau ikatan khusus bersama dirimu. Sama ada orang ini berdekatan dengan kamu, jiran tetangga kamu, ataupun berada di luar kota, di luar pulau, ataupun orang dari luar negara ya. Kita lihatkan. Seven of Wands, wow. Orang ini seperti mempertahankan ya, atau cuba mempertahankan kedudukannya di hubungan ini. Saya merasakan dia orang yang bersemangat tinggi, mempunyai kepercayaan yang baik, mempunyai determinasi yang luar biasa, dan tidak begitu mudah ya, dipatahkan semangatnya. Orang ini seperti sering berjuang dan akan berjuang untuk kamu. Buat masa ini ya, mungkin beberapa di antara kamu membatasi ya satu sama lain atau tidak berkomunikasi. Too many cards ya guys. Mungkin juga tidak bertemu akhir-akhir ini. Kita lihat lagi siapakah dia. Nah, beberapa di antara kamu orang ini mungkin merupakan orang ataupun perhubungan baru kamu. Mungkin kamu baru mengenali si dia. Tidak semua teman-temannya, mungkin beberapa baru mengenali orang ini. Dan saya melihatkan orang ini adalah seorang opportunist. Seseorang yang pandai mengelolakan keuangannya, pandai cari uang, seorang yang sangat rajin, boleh diandalkan dan sangat mementingkan material ya. Sangat mementingkan materi teman-teman. Seseorang yang merasakan kestabilan dan kebendaan itu sangat penting untuk membantu dia mempertahankan hubungan ini. Nah, beberapa di antara kamu seperti saya sebutkan tadi, ini mungkin hubungan baru. Kita lihat lagi siapakah dia. Orang ini sangat rajin bekerja teman-teman ya. Di sini ada Five of Cups. Saya merasakan beberapa di antara dia ini sedang sedih, sedang bersendirian, banyak yang direnungkan, banyak kekecewaan di dalam hidupnya. Yang pasti orang ini sedang kesepian saat ini. Nah, mungkin ya beberapa di antara dia ini tinggal di tempat-tempat yang kawasannya mempunyai air ya, mungkin di tepi laut, di tepi tasik. Seseorang yang sering pergi atau berkunjung ke tempat-tempat seperti ini untuk menenangkan fikirannya. Orang ini sering dikecewakan, dihampakan di dalam hubungan percintaan dan juga dalam keluarganya. Nah, saya merasa teman-teman ya, sebahagian kecil mungkin baru sahaja kehilangan seseorang yang dia sayangi. Saya tidak pasti teman-teman. Apakah baru kehilangan seseorang yang dia cintai? Mantan isteri, suami, kekasih, tunangan. Kehilangan seseorang ini bukan putus saja teman-teman ya. Mungkin orang ini telah pergi meninggalkannya, itu maksud saya. Dia merasakan seperti kehilangan seseorang yang sangat berharga. Dan seperti hilang fokus, tidak dapat begitu memfokuskan keadaan atau kondisi sekarang. Lebih seperti mengarahkan energinya kepada perkara-perkara yang sudah berlalu. Nah, jikalau ada kegagalan ya, di dalam hidupnya, dia sering merenungkan itu sehingga menjadikan fikirannya begitu negatif. Seseorang yang bersikap pesimis
begitu ya. Mungkin beberapa di antara dia ini merupakan seorang pelaut ya, pelayan ataupun maksud saya nelayan teman-teman. Seseorang yang bekerja di laut atau berada di luar negara. Dan tempat tinggal orang ini mungkin ya berdekatan dengan di pinggir lautan seperti ini, di sebuah kota yang cantik. Tidak menutup kemungkinan beberapa di antara dia mungkin ya tinggal di kota-kota yang menarik ya di luar negara seperti di Eropah, itu maksud saya ya, ataupun kawasan yang berair ya. Mungkin juga di Middle East begitu teman-teman ya. Mungkin di Dubai. Entah mengapa ya, saya menarik energi yang seperti itu. Jikalau saya lihatkan kepada panas teriknya ya, di gambar ini ya, di lokasi-lokasi yang agak panas dan terbuka. Begitu ya, saat ini dia sedang kesepian merenungkan kamu dan seperti sedang merindukan kamu. Kita lihat lagi siapakah dia. Success, achievement, Six of Wands ya. Teman-teman, beberapa di antara kamu di sini seperti saya menangkap energi yang lain ini ya. Dia mungkin seorang yang sangat berjaya. Nah, mungkin juga energi yang sama. Seseorang yang sangat menyukai kebendaan, mementingkan keuangan dan kestabilan, dan dia seorang yang mapan, mengejar cita-citanya. Dan saya merasakan orang ini apabila bersebelahan ya, Six of Wands bersebelahan dengan Five of Cups, dia seperti kehilangan dukungan daripada kamu. Nah, ini yang membuatkannya ke tema readingan hari ini. Walaupun kita hanya sebatas menarik energinya sahaja, memperlihatkan dengan jelas ya, ketika ditinggalkan bersendirian, kesepian, merasakan seperti tidak dihargai, tidak ada orang yang menyayangi dirinya, wujud sebuah kerinduannya, dan kini seperti merasakan ikatan khusus dengan kamu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman. Ikatan khusus yang seperti apa? Mungkin ini merupakan seorang yang pernah ada ikatan khusus dengan kamu. Mantan istri, suami ya. Seseorang yang pernah bernikah dengan kamu. Orang masa lalu kamu. Nah, seperti saya sebutkan tadi, dengan kehadiran Ace of Pentacles, juga menunjukkan mungkin beberapa di antara kamu berdealing dengan orang baru. Nah, kamu sesuaikan kad yang mana yang lebih resonate dengan kondisi kamu. Saya merasakan ya, bukan saja orang ini sentiasa merasakan ikatan special ya, ikatan batin dengan kamu, tetapi dengan kehadiran Six of Wands menunjukkan kemana saja dia pergi teman-teman ya. Dia seolah-olah membawa sebahagian daripada kamu di hatinya, di jiwanya. Kamu belum dilupakan dan orang ini tidak pernah berhasrat untuk melupakan kamu. Sebenarnya teman-teman ya, orang ini sangat sangat bangga akan diri kamu. Three of Pentacles ya teman-teman. Orang ini belum ya menyelesaikan hubungan ini dengan kamu. Nah, mengapakah begitu? Karena selain daripada seorang kekasih, seseorang yang dia jatuh cinta, saya merasakan dia juga seperti menganggap kamu ya seperti life partnernya si dia. Seseorang yang sangat penting. Bukan saja seorang kekasih, seorang soulmate, seorang yang dia cintai, tetapi kamu seperti sudah menjadi bagian daripada hidup orang ini ya. Mungkin beberapa di antara kamu pernah bekerja sama, pernah bekerja di tempat yang sama, atau mungkin rakan kongsi kepada orang ini. Dia menganggap kamu ini luar biasa. Kamu bukan sahaja orang yang dia cintai, tetapi kamu adalah seperti life partner si dia. Bottom of the deck teman-teman ya, Eight of Wands, wow. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu ya. Walaupun mungkin hubungan ini tidak ada hala tujuannya, seperti belum ada kepastian daripada hubungan ini, tetapi dia sangat jatuh cinta dengan kamu. Maaf teman-teman ya, terbata-bata kata-kata saya hari ini ya, kerana cuaca begitu panas ya. Ketika panas begini membuatkan saya seperti kelelahan teman-teman ya. Saya merasakan orang ini begitu jatuh cinta dengan kamu dan sangat tertarik dengan kamu. Sehinggalah ya, saat ini ketika kamu mendengarkan readingan ini, dia masih jatuh cinta dengan kamu. Tetapi apa yang dia lakukan dengan kehadiran Eight of Wands, dia seolah-olah tidak memfokuskan ke arah hubungan ini. Mungkin kamu dengan dia sudah berpisah, mungkin terpisah oleh kerana sebuah pekerjaan, ya, mungkin jarak jauh, ataupun ada sesuatu yang menghalang kalian ya. Tetapi yang pasti, di mana saja dia berada teman-teman, dia tetap atau sering-seringan merasakan ikatan khusus ini dengan kamu. Orang ini sangat jatuh cinta dengan kamu teman-teman. Kita lihat lagi di sini ya. Bagaimanakah hubungan kamu dengan dia detik ini? Kita lihatkan. Mungkin ada sedikit petunjuk dari alam semesta mengenai hubungan kamu dan dia.
saya akan menarik satu kad dari pihak kamu dan satu kad daripada pihak dia untuk memperlihatkan bagaimanakah kamu memandang ya ke arah hubungan ini dengan orang ini. Hari ini benar-benar panas, teman-teman ya. Bagaimanakah energi kamu ke dia saat ini? Wow. Teman-teman, Three of Hearts. Selain daripada merindukan orang ini, selain daripada merindukan sebuah pertemuan, ingin melihat wajahnya, seperti hanya dengan melihat wajah orang ini ya, kamu seperti dapat melepaskan kerinduan di hati kamu. Ini itu yang saya rasakan ya, energi pertama. Energi kedua, teman-teman, kamu dengan orang ini sepertinya sudah lama ya tidak bertemu atau mungkin tidak video call untuk kamu yang long distance relationship. Nah, di sini teman-teman, saya merasakan ada gangguan dari pihak ketiga. Nah, mungkin juga tidak ada pihak yang mendukung atau merestui hubungan ini membuatkan kamu menarik diri. Nah, saya juga memperlihatkan dari sudut kamu, ini mungkin orang ketiga kamu. Maksudnya kamu mempunyai pasangan. Ataupun orang ini mungkin mempunyai pasangan dan masih berdealing dengan orang masa lalunya, membuatkan kamu cenderung melihatkan hubungan ini seperti hubungan cinta segitiga. Nah, ini daripada energi kamu ke dia, teman-teman ya. Kita cuba lihatkan ya, ini petunjuk dari alam semesta bagi membantu saya meneruskan pembacaan ini. Kita lihatkan bagaimana pula si dia, dari pihak dia, bagaimanakah dia memandang hubungan ini, energi dia terhadap hubungan ini, terhadap kamu. Wow, Ace of Heart. Teman-teman, di sini juga ada beberapa energi. Jikalau ini adalah cinta baru, orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Dengan kehadiran Eight of Wands tadi ya, ketertarikan yang begitu kuat. Benar-benar falling in love with you di sini, teman-teman ya. Jikalau ini adalah orang yang sudah kamu kenali, orang masa lalu kamu, apapun ini ya, saya merasakan ada keinginan untuk bertemu. Bukan kamu saja ingin bertemu dengan dia, dia seperti ingin memperbaharui ya, renewal hubungan ini. Dan seperti cinta dia kepada kamu ini sebuah cinta yang tidak akan putus. Orang ini seperti akan tetap mencintai kamu, tidak kiralah apapun badai yang melanda. Perasaan yang begitu dalam, perasaan cinta yang melimpah. Itu yang saya rasakan di sini ya. Wow, dua-dua berwarna biru. Ini benar-benar petunjuk dari alam semesta ya, mengenai koneksi ataupun energi hubungan kamu dan dia detik ini. Ace of Club. Teman-teman, saya merasakan orang ini ataupun kamu ya, seperti ingin melihatkan kepada sebuah kesempatan. Kamu mengharapkan seperti ada celah, ada momen, ada kesempatan buat kalian untuk bertemu, untuk berbincang, untuk menyelesaikan sesuatu. Karena di sini teman-teman, ini bukan saja kesempatan yang dinantikan, tetapi seperti perasaan yang meledak-ledak dari kedua belah pihak. Bukan saja dia, tetapi juga kamu. Saya menangkap seperti walaupun kamu melihatkan hubungan ini seperti hubungan cinta segitiga dari pihak kamu, kamu tetap menyayangi ya, tetap berhasrat dengan orang ini. Ya, mungkin kamu cuba menghindar, melupakan dia, kamu cuba move on, tetapi kamu begitu terkesan akan orang ini, begitu mencintai dia. Perasaan yang dia berjaya wujudkan kepada kamu ini sangat kuat, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat lagi ya. Saya akan gunakan kad ini, teman-teman ya. Jikalau kamu dapat menangkap energi seseorang di sini, tidak mengapa jika kamu tidak dapat fokus ya. Tetapi jika kamu seolah-olah dapat mengagap dan dapat kaitkan energi ini mungkin ya, satu dua kad dengan seseorang, cuba fokuskan orang itu ke sini. Saya akan cuba membantu dengan menarik energi dengan lebih tepat lagi. Menggunakan kad ini, kita cuba lihatkan apakah yang dia rasakan daripada ikatan khusus, ikatan batin ataupun ikatan special ini. Apakah yang sedang dia rasakan detik ini?
Wow. Seperti saya sebutkan tadi ya, life partner. Orang ini bukan saja mencintai kamu, teman-teman. Tetapi dia juga sangat menyanjung tinggi ya akan persahabatan kamu dan dia. Contoh yang paling mudah ya, dia seseorang yang mencintai kamu. Benar ya, dia mencintai kamu, tetapi dia juga sangat respect, sangat menghormati kamu dan merasakan kamu ini seperti seorang sahabat yang cukup baik. Nah, di sini sudah tentu teman-teman ya, sama ada dia seorang wanita atau lelaki, dan dia merasakan kamu ini seperti kawan baiknya. Jikalau dia seorang pria, dia merasakan kamu adalah the best buddies. Kalau dia adalah seorang wanita, kamu adalah seperti bestinya, si dia. Seseorang yang dapat dia bersikap terbuka, menceritakan kesedihannya, dan ini membuatkan dia sangat nyaman dengan kamu ya. Kita lihat lagi, apakah yang sedang dia rasakan ketika merasai ikatan khusus ini dengan kamu? Openness. Nah, saya baru sebutkan tadi ya, bersikap terbuka dapat membuka hatinya untuk kamu. Dia merasakan begitu nyaman, begitu selesa, seperti dapat menjadi dirinya sendiri ya, tidak perlu berpura-pura. Reconciliation. Teman-teman, ketika terkoneksi dengan energi kamu, dia merasakan ikatan ini begitu special, ikatan batin ini begitu kuat, dan dia perlu berdamai dengan kamu. Seperti ada energi ya, untuk kamu dan dia yang sudah berpisah ataupun terputus ya, hubungan yang sedang jeda, ingin kembali bertemu agar dapat berdamai dengan satu sama lain. Tiba-tiba teman-teman, saya juga menangkap sedikit energi ya, yang mungkin melibatkan keluarga. Entah mengapa ya, mungkin ada salah faham yang juga melibatkan sama ada keluarga, rakan-rakan kamu atau rakan-rakan si dia di sini. Entah mengapa ya, saya menarik energi yang seperti itu. Dan dia merasakan bukan saja perlu berdamai dengan kamu, tetapi juga perlu berdamai dengan yang lainnya. Dengan kehadiran dia akan mendamaikan situasi ini dengan banyak orang. Saya merasakan seperti ada satu salah faham yang besar yang terwujud ya, sama ada dia yang wujudkan ini ataupun diwujudkan daripada hubungan ini yang perlu diperbetulkan. Kita lihat lagi ya. Mungkin contoh yang lain ya, dia mungkin menyakiti hati ibu dan ayah kamu, keluarga kamu secara tidak sengaja. Nah, saya menarik energi seperti itu, maka dia perlu kembali untuk berdamai dengan kamu, berdamai dengan hubungan ini dan berdamai dengan semua orang. Wow, possessive teman-teman. Ketika ikatan khusus ini dirasai di hatinya ya, ketika terkoneksi ya, ada perasaan posesif, ada perasaan cemburu. Nah, mengapakah dia cemburu, teman-teman? Mungkin kerana kamu seperti, I don't know you guys, apa yang berlaku ya? Apakah kamu seperti tidak begitu banyak berkomunikasi dengan dia? Sudah tidak memperjuangkan orang ini seperti dulu? Ataupun kamu banyak mendiamkan dia akhir-akhir ini, membuatkan dia merasa begitu posesif, cemburu akan tentang diri kamu ya. Energi yang lebih tepat yang saya tangkap di sini ya, ketika kamu ingin melepaskan diri, ingin membebaskan dari hubungan ini, dia menjadi-jadi, menjadi lebih terobsesi, menjadi lebih posesif dan cuba mengontrol kamu. Seperti ingin mengikat, ingin mengontrol kamu dan memastikan yang kamu tidak move on. Orang ini seperti sudah menjadi-jadi, teman-teman. Ketika kamu seperti mungkinnya kurang melayan dirinya, kurang memberikan perhatian, dia sudah menjadi-jadi. Saya tidak tahu ya, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Seperti ada kemarahan, frustasi, kebingungan di dalam dirinya, membuatkan dia merasakan kesepian, ditinggalkan oleh kamu. Understanding. Walaupun dia cuba memahami koneksi ini ya, mungkin dia cuba berfikir ke arah positif, tidak mahu fikir yang macam-macam, tetapi apabila understanding hadir bersebelahan dengan posesif, he can't help it ya. Dia tidak dapat menepis. Dia tidak dapat menepis perasaan ingin mengontrol, perasaan yang menjadi-jadi ini. Cemburu, ada kemarahan, frustasi. Dia melampiaskan energi yang buruk ini ya, di tempat kerja, di orang sekelilingnya. Jikalau dia adalah seorang yang pendiam, dia cenderung bermasam muka teman-teman. Menunjukkan sikap moodinya, waduh, masamnya seperti cuka teman-teman. Dengan kawan-kawannya, sehingga kawan-kawannya tidak tahu ya apa yang berlaku dengan dirinya. Apakah kerana di bulan puasa ini tidak makan teman-temannya, mungkin kerana ini mempengaruhi moodnya, tidak ada yang mengerti mengapa dia seperti ini, bermasam muka dan sebagainya ya. Apakah kurang makan? Tidak ada orang yang mengerti mengapa dia bersikap seperti ini.
itu yang saya tangkap di sini. Kita lihat lagi ya. Direct, wow. Saya merasakan daripada energi direct ini, teman-teman. Saya merasakan dengan begitu kuat sekali ya. Dia seperti ingin mencari kamu dan ingin memperjelaskan. Ingin kamu berterus terang dengan kondisi sekarang. Dia seperti ingin menyudutkan kamu, seperti seperti terbalikkan ya kondisi ini. Dia seperti tidak mau terlihat yang dia mengejar kamu, tetapi dia seperti ingin terbalikkan situasi ini dengan bertanya kamu dengan secara direct. Seolah-olah ya, bagaimana untuk saya katakan ini ya? Seolah-olah isu ini kita bukan mempersoalkan dirinya, tetapi sedang mempersoalkan kamu. Nah, dia cuba terbalikkan situasi di sini dengan datang bertanya secara terus ya dengan kamu. Ingin mencari tahu apakah kamu masih meminati dirinya, apakah kamu masih seperti dulu. Kerana ikatan ini ya sering mengganggu si dia. Nah, saya juga menangkap energi. Jikalau kamu benar-benar mempunyai ikatan khusus dengan orang ini, contohnya dia mungkin mantan istri atau suami kamu ya. Saya merasakan orang ini walaupun dia sudah pergi ya, mungkin kembali bernikah ataupun menjalankan hidupnya sendirian ya, dia masih seperti berpegang kepada ikatan ini. Tidak kira lah ya, mungkin kamu yang kembali bernikah atau dia kembali bernikah, dia seperti bolak-balik ya, memikirkan ikatan ini dengan kamu. Mungkin ada sesuatu yang dia bandingkan dengan perhubungan yang dia jalankan sekarang. Sesuatu yang membuatkan dia frustasi, tidak berpuas hati. Saya juga menangkap energi ya, mungkin ya, sedikit energi mungkin ya, orang yang berada di samping dia saat ini mungkin memanfaatkan dia dari segi keuangan. Maka dia memperbandingkan ya, hubungan dengan kamu dan hubungan dengan sekarang ini. Dan ini sering membuatkan dia ya kembali terikat dengan ikatan khusus ini dengan kamu. Nah, ada sedikit energi yang seperti itu. Joy and happiness. Teman-teman, ketika dia memikirkan ikatan ini ya, ketika tersangkut dengan ikatan khusus ini, dia merasakan begitu bahagia dengan kamu. Ada memori-memori indah dengan kamu di sini yang tidak pernah dia lupakan. Baik, teman-teman, kita gunakan tarot deck ini. Dan kita langsung ya kepada perasaannya. Saya juga menangkap sedikit energi ya. Ketika ikatan batin ini dirasakan, entah mengapa ya, dia merasakan kebebasan yang dia dapat sekarang ya. Mungkin dia lebih bebas saat ini, tetapi seperti ada yang kurang. Kebebasan yang dia rasakan, freedom yang dia rasakan, tidak sama. Seperti ada kekosongan di jiwanya yang membuatkan dia terikat secara batin dengan kamu. Agak sukar ya untuk saya terangkan hari ini ya, kerana seperti ada energi yang bercampur aduk. Dia tetap merasakan kehadiran kamu walaupun secara 3D tidak nampak kamu begitu. Kita lihat lagi teman-temannya, perasaan apakah lagi yang dia rasakan di batinnya menyadari hadirnya energi ikatan khusus atau special ini. Ketika ikatan batin ini dirasakan, kita lihatkan ya, seperti apakah perasaan dia kepada kamu. Wow, ada Seven of Wands dan sekarang ini ada Eight of Pentacles. Sedang mencari jalan keluar. Kita lihat lagi ya, The Empress. Masih ada rindu, masih ada sayang. Wow, kamu mendapat kad ini dua kali teman-teman. Orang ini seperti benar-benar menyesali ya, ketika dia pergi meninggalkan rumah ini. Dia masih memandang rumah ini, memantau rumah ini dari kejauhan. Nah, ini menunjukkan ikatan khusus di antara kamu dengan dia. Sama ada secara batin ya, secara benar-benar pernah bernikah, atau mungkin merencanakan pernikahan tetapi tidak berlaku ya. Nah, mungkin juga perkara ini sudah bertahun lamanya, dia masih memantau rumah kamu dari kejauhan. Air ini menunjukkan apa teman-teman? Mungkin beberapa di antara dia sudah berada di luar kota, di luar pulau, di luar negara. Dia seperti sedang menyesal, kesepian ya, masih memantau kamu dan ada perasaan sayang. Kerana orang ini sudah menganggap kamu bukan saja sebagai soulmate, tetapi dia sudah menganggap kamu sebagai life partner-nya si dia. Life partner itu apa teman-teman? Seseorang yang sehidup semati dengan dirinya, sebahagian daripada hidupnya.
begitu menyayangi kamu, ya, dia seperti mencari solusi kepada permasalahan ini. Nah, ketika dia sering memikirkan hal ini, sering ada ikatan batin yang wujud, ya, di antara kamu dengan dia yang semakin hari semakin kuat. Saya merasa orang ini memantau kamu, teman-teman. Dia bukan saja sebatas stalking, ya. Saya merasakan dia seperti begitu. Oh. Saya rasa orang ini sudah gila, teman-teman, ya. Beberapa di antara dia ini mungkin akan menakutkan kamu, ya. Seperti seorang psycho, ya. Maafkan saya kerana menggunakan perkataan itu, ya. Psycho itu mungkin sedikit keras, ya, perkataan yang digunakan di sini, tetapi terlalu menggilai kamu. Dia merasakan melepaskan kamu ini sebuah kesilapan yang sepatutnya dielakkan. Nah, ketika mungkin dia melihat kamu bahagia dengan orang lain, ya, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Walaupun dia cuba berdoa, move on, ya, menerima seadanya, ingin memasrahkan, ingin mengikhlaskan, tetapi perasaan yang membara ini seperti menjadikan dia gila, teman-teman. Nah, orang ini, ya, cenderung ada kalanya, ya, mungkin sebulan sekali, 2-3 bulan sekali, beberapa dari dia, ya, akan ronda-ronda di kawasan rumah kamu. Sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya, ataupun akan memantau kamu, itu maksud saya. Kemana kamu berkunjung? Kamu makan di mana? Kamu membeli belah, ya, shopping di mana? Orang ini seperti seorang stalker. Nah, kamu perhatikan, teman-teman. Jikalau di mana saja kamu berada, ini bukan lagi kebetulan. Jika kamu sering-seringannya secara kebetulan terlihat dia, ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah petunjuk dari alam semesta yang orang ini is stalkingin kamu, ya. A stalker yang benar-benar stalking kamu, bukan sebatas di social media, teman-teman. Dia seperti mengikuti kamu ke mana saja kamu pergi. Orang ini seperti saya sebutkan tadi, ya, mungkin perkataan psycho itu sedikit keras, tetapi begitu menggila kerana dia tidak dapat menerima kenyataan, ya, yang kamu kini sudah bahagia tanpa dirinya. Ada sesuatu tentang diri kamu yang ingin dia miliki. Orang ini mempunyai hasrat terhadap diri kamu dan dia merasakan begitu sayang, ya, melepaskan kamu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Kita lihat lagi, ya, teman-teman, perasaan dia ketika merasakan ikatan khusus atau ikatan batin yang semakin menguat ini. Saya tidak merasakan semua, ya. Saya menyebut secara beberapa, teman-teman, yang mungkin ketika kamu keluar, kamu perhatikan. Apakah kamu sering-seringan bertemu dengan dia? Ini bukan kebetulan. No jokes, you guys. Ini bukan kebetulan. Orang ini benar-benar a stalker, ya. Mengikuti ke mana saja kamu pergi. Kerana dengan melihat kamu, ya, dia seperti orang gila. Dia melepaskan rindunya, hasratnya. I don't know, you guys. Kerana ini memenuhi kebutuhan dia dari segi kesepian. Contohnya, jika dia sedang kesepian, banyak merenungkan hubungan ini, kerana dia sukar melupakan kamu, ya, dia sukar untuk move on. Ada banyak energi penyesalan yang menjadikan dia seperti orang gila. Maka dia akan mengikuti kamu ke mana saja kamu pergi. Nah, jikalau orang ini mempunyai gambar-gambar kamu, ya, dia sentiasa melihat, ya, mengusap gambar-gambar yang dia lihat. Nah, seperti itu energinya, teman-teman, ya. Maka beberapa di antara kamu harus berhati-hati di sini. Kita lihat lagi, ya. Dia sering-seringan memantau kamu. Nah, mungkin kamu akan bertanya, Kak, dia jauh dari saya. Bagaimana dia memantau saya? Dia di luar negara, di luar kota, percayalah, teman-teman. Mungkin kamu tidak ada caranya. Sesuatu yang difikirkan oleh seorang yang psycho seperti ini, teman-teman, ya, tidak mungkin akan dapat kamu fikirkan. Nah, ini contoh lain, ya. Saya tidak maksudkan dia seorang psycho. Kamu jangan salah faham. Saya cuma ingin menerapkan perilaku si dia yang seperti ini. Nah, jikalau ada keinginan, jikalau ada kemahuan, pasti ada cara dan jalannya. Maka dia seperti, ya, memantau di media sosial. Jikalau dia berdekatan dengan kamu, dia akan traveling. Stalker, a stalker, mengikuti ke mana saja kamu pergi. Seperti saya sebutkan tadi, di mana kamu makan, di mana kamu shopping, di mana saja kamu berkunjung, dia akan memantau, memata-matai kamu. Nah, kamu lihat, teman-teman, orang ini, ya, seperti ada gangguan di fikirannya. Seperti mati akal, kini terpaksa menggunakan intuisi. Pelbagai cara sudah dia lakukan di sini. Saya merasakan orang ini melakukan tindakan, ya, secara aksi, secara nyata, tetapi gagal menemukan sebuah solusi. Dia sudah melakukan aksi, tetapi seperti tidak dapat menepis dan dia tetap menafikan, ya, bahawa seharusnya dia menerima kenyataan hubungan ini. Tetapi tidak dengan si dia.
tidak dengan si dia. Mati akal. Dia tetap memikirkan kamu dan dia tidak kira, teman-teman. Apa pun yang menghalang, ya, dia kini mendengarkan intuisinya, mencari cara baru untuk mendekati kamu kembali. Jikalau dia tidak dapat memiliki kamu secara utuh, dia akan mengganggu hubungan kamu. Nah, jikalau kamu sudah mempunyai pasangan, teman-teman, berhati-hati, ya. Mungkin kamu harus membawa berbincang, ya, dengan pasangan kamu, apapun itu. Nah, jikalau ini cinta diam-diam, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Berhati-hati dengan orang ini. Kerana saya merasakan, ya, dia seperti sudah mati akal dan cuba mencari, ya, jalan keluar yang lain. Kamu lihat sendiri kepada kad-kad yang dijabarkannya, yang diterbuka di sini. The Empress, Five of Cups, Two of Swords. Orang yang memantau, melihat rumah ini dari kejauhan. Beban fikiran, teman-teman. Dan saya merasakan dia banyak memikir dan merenungkan kamu di waktu malam. Pelbagai perkara yang dia lakukan di sini, teman-teman, saya tidak tahu, ya. Saya lebih menangkap di intuisi saya perkara-perkara yang tidak begitu baik. Ya, perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Tetapi dia melakukan ini demi memenuhi kesepiannya. Nah, mungkin, ya, kamu berdiri dengan seorang yang sudah lama jomblo, seorang single, seorang yang tinggal bersendirian, ya, sehingga kepikiran ini seperti mengganggu, ya, mentally overload. Kita lihat lagi, ya. Perasaan apakah lagi yang dirasakan di batinnya, menyadari hadirnya energi ikatan khusus atau energi ikatan special ini. Wow, the sun. Teman-teman, orang ini akan bersikap keanak-anakan dengan kamu, ya. Jikalau kamu, beberapa di antara kamu sudah tidak mahu hubungan ini, saya merasakan dia akan bersikap seperti seorang anak-anak kecil, tidak mempedulikan keadaan, tidak kiralah, ya, kamu mempunyai pasangan, dia mempunyai pasangan, dia tetap akan mengganggu hidup kamu kerana ini membahagiakan dirinya. Nah, apatah lagi jikalau orang ini pernah sharing anak dengan kamu, maka akan dijadikan sebuah alasan untuk terus-terusan mengganggu kamu dan pasangan kamu jikalau kamu sudah memiliki pasangan. Jikalau ini saling single, ya, saya merasakan orang ini seperti agak sukar, ya, kerana dia pasti, dia begitu pasti kamu adalah partner yang berpotensi bagi dirinya, maka agak sukar untuk dia mencari orang lain. Nah, di sini dengan kehadiran Ten of Pentacles, teman-teman, ini menguatkan lagi, ya, ikatan batin ini, ya, kamu dengan dia sering terkoneksi. Memang ada ikatan khusus kerana dia begitu menyayangi kamu. Diperkuatkan lagi dengan kehadiran The Empress, Ten of Pentacles. Saya merasakan orang ini juga mungkin rapat dengan keluarga kamu atau mungkin juga hadir dari keluarga yang besar. Dia seperti, ya, dari segi mindernya, ya, dia seperti dapat mempengaruhi cara kamu berfikir. Dia juga dapat memanipulasi keluarga kamu. Seperti menampilkan, ya, ciri-ciri seorang yang baik, seorang yang beribadah. Tetapi apa yang berlaku di hatinya, tidak ada orang yang tahu. Nah, ini membuatkan ini, ya, kepada tema readingan hari ini. Ikatan batin yang semakin hari semakin kuat. Dia gagal menahan dirinya kerana dia memiliki perasaan jangka panjang untuk diri kamu. Saya merasakan orang ini bertahun-tahun sekalipun, teman-teman, ya, tidak kira lah sama ada kamu bernikah dengan orang lain, ya, dia mungkin tinggal dengan orang lain, dia tetap akan mengingati kamu. Entah mengapa, ya, teman-teman, ya, saya menangkap angka-angka tertentu paling kuat, ya, hanya dua angka yang ingin saya berikan di sini. Angka 2 dan angka 3, saya tidak tahu kenapa. Apakah ini tarikh penting buat kamu atau si dia? Angka 2, angka 3, seorang yang sangat posesif, sangat cemburu, ingin mengikat, ingin kontrol dan tidak akan begitu mudah melepaskan kamu, ya. Saya hanya berikan 2 angka, ya, kerana intuisi saya mengatakan angka ini sangat kuat. Okay guys, too many cards, we shuffle again, ya. Kita lihat lagi dari segi perasaannya. Teman-teman, orang ini sepertinya sudah jadi tidak menentu, ya. Dia tidak menghiraukan tawaran cinta yang lain, perasaan ataupun hubungan yang lain. Yang hanya dia fokuskan adalah kamu. Katakanlah ketika dia mengenali kamu, ya, dia banyak cewek-cewek lain yang mengejar si dia, ataupun dia banyak berdiri dengan lawan jenis yang lain. Tetapi entah mengapa ketika kamu sudah bertindak untuk move on, berundur dari dia, kamu mempunyai cita-cita yang sangat memberikan penghasilan yang baik, kerja yang baik,
dia seperti menolak semua lawan jenis yang lain dan memfokuskan hanya kepada kamu. Akhir-akhir ini ya, ketika dia merasakan ikatan batin yang kuat dengan kamu, dia seperti tidak mahu lagi melayan apa yang dapat dia gapai. Dia kini mencari apa yang tidak dapat dia gapai. Nah, manusia memang seperti ini. Yang mudah didapati tidak diinginkan, tetapi yang sukar untuk digapai itu yang dia inginkan. Saya merasakan ya, dia tidak mahu lagi berdealing ya dengan orang-orang yang datang dengan dia kepada dia ini begitu mudah. Seperti tawaran cinta lain ya, ada panggilan telefon ataupun texting juga tidak dilayan. Dia hanya menanti ya komunikasi texting dari kamu. Nah, teman-teman, saya tidak tahu ya, mungkin readingan hari ini tidak akan resonate dengan semua orang. Kita santai saja teman-teman. Kamu ambil mana yang resonate dengan kamu. Jangan lupa, ini pembacaan umum yang menarik energi orang banyak. Baik teman-teman, perasaan dia teman-teman. Nah, kamu lihat, orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan cinta, dan kini dia seperti menahan diri ya, menahan rindu, mengawal nafsunya. Mungkin kerana saya rasa ya, ketika dia memantau kamu, mungkin ada ibu, ayah, pakcik, makcik, kakak ya, ataupun pasangan kamu bersebelahan dengan kamu. Maka dia seperti agak takut ya untuk maju. Nah, di sini ada juga beberapa energi yang saya rasakan. Jikalau dia memang seorang stalker, ini bahaya teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Cuma kamu pantau baik-baik ketika kamu keluar. Jangan keluar seorang diri. Jikalau kamu menggunakan mobil kenderaannya, kamu masuk ke dalam kereta, terus kuncikan pintunya. Itu nasihat saya. Nah, saya tidak tahu teman-teman apa yang bakal terjadi. Nah, safety start with you. Maka berhati-hati ya, kerana orang ini benar-benar menggilai kamu dan dia tetap merasakan ikatan batin dengan kamu. Entah mengapa ya, ketika kamu seperti mundur dari koneksi ini, mulai mandiri ya, mulai melepaskan hubungan ini, memasrahkan hubungan ini, dia seperti hilang minat akan cewek-cewek lain, hilang minat dengan cowok-cowok lain yang berdiri di hadapannya. Kini seperti dia mengejar sesuatu yang sukar untuk didapatkan. Nah, energi terkuat dalam zodiak pembacaan hari ini teman-temannya adalah Taurus dan Leo. Itu paling kuat, dan juga Virgo teman-temannya. Taurus, Leo dan juga Taurus, Leo, Virgo, itu yang paling kuat, dan Leo teman-temannya. Dan juga ada kehadiran zodiak lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Sebentar ya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya teman-teman, semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Energy possessive ini ya, saya lebih menarik daripada seorang Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, dan seorang Taurus. I don't know you guys, ini energi yang saya serapkan ya. Baik, di sini ada strength. Orang ini sangat ingin menakluki kamu ya. Dia sedang merencanakan sesuatu. Wow. Ada sesuatu yang menghalang pergerakan dia kepada kamu. Ini malu-malu mau ini orang teman-temannya. Walaupun dia malu, tetapi dia bahaya teman-teman. Kamu tahu tak teman-teman, orang yang pemalu ini sebenarnya bahaya orangnya. Si pemalu ini sebenarnya bahaya teman-teman. Kerana dia, mereka tidak menunjukkan ya sisi sebenar kekuatannya, kekuatan dalaman mereka. Nah, orang seperti ini ya, malu-malu mau ya, belum berputus asa dengan kamu dan agak sukar ya berputus asa, belum move on, tidak mahu kehilangan kamu walaupun pergerakan dia saat ini ya sedang dihalangi. Terpaksa menjaga jarak, membatasi ya, tetapi ada kekuatan yang membuatkan orang ini merencanakan untuk datang kepada kamu. Saya tidak tahu mengapa ya, walaupun saya menangkap energi seseorang yang agak rapi di sini dari segi penampilannya, saya juga tiba-tiba menangkap energi seorang yang benar-benar sloppy ya, tidak kemas, seorang pengotor. I don't know you guys, saya menarik energi yang seperti ini ya. Mungkin ada dua energi yang berbeda, seorang yang berpenampilan menarik, kemas, tampan, cantik, dan seorang lagi seperti not very hygienic ya. Orang ini tidak rapi, tidak menguruskan dirinya dengan baik. Mungkin ya contoh kuku-kukunya yang kotor, rambut yang tidak terurus, muka yang berjambang tidak dicukur, dan dapat melihat ya seperti sedikit sisi pengotor dari orang ini.
Kamu faham maksud saya ya? Ada energi yang bercanggah, seorang yang rapi dan seorang lagi sedikit pengotor, tidak menjaga kebersihan, menjijikkan begitu ya. Ketika kamu berada bersama dengan dia, mungkin dia ada bau badan yang tidak begitu menyenangkan ya, pakaian yang kotor atau kuku yang kotor. Saya menangkap energi seperti itu, teman-teman. Berbeda dengan satu lagi energi ya, seorang yang sangat rapi. Nah, mungkin ya beberapa di antara kamu mempunyai ikatan khusus dengan orang yang seperti ini. Baik, teman-teman. Kita lihatkan ya. Tidak kiralah ini energi pertama ataupun energi yang kedua, kamu sesuaikan kerana ini menarik energi ramai orang. Kita cuba lihatkan pula, teman-teman ya. Bagaimana pula dengan keadaan dalam waktu dekat ini? Apakah yang ingin dia wujudkan dalam waktu dekat ini berlandaskan apa yang dia feel atau rasakan melalui ikatan batin, ikatan special dengan kamu? Apakah yang sebenarnya dia ingin wujudkan? Nah, saya tidak tahu, teman-teman. Apakah kamu sedang menjauhkan diri daripada si dia? Sudah terbiasa ya, terpaksa menjauhkan diri, mungkin ditinggalkan oleh orang ini, dan kamu kini sudah mengikhlaskan? Kita cuba lihat saja, teman-teman. Sama ada kamu masih mencintai sosok ini ataupun tidak, apakah yang ingin dia wujudkan ya, daripada energi yang suka stalker ini, stalking ini, apa yang ingin dia wujudkan daripada perasaan dia? Wow. Real feelings, teman-teman. Orang ini sepertinya ingin mendakap kamu ya. Nah, beberapa di antara dia di sini seperti, I don't know you guys. Mungkin ada cowok yang berambut panjang ya, yang mempunyai badan yang cantik seperti gambar ini. Mungkin ya, mungkin tidak semua, beberapa ya. Berambut panjang, mempunyai badan, penampilan yang menarik. Ini mungkin energi yang pertama. Penampilan yang rapi, yang bersih. Bukan energi kedua tadi ya, yang agak pengotor orangnya ya. Kita lihat lagi. Dia seperti ingin mendakap kamu ya. Sudah lama stalkingin kamu, ingin melepaskan kerinduan ini. Wow, workplace romance. Teman-teman, beberapa di antara kamu mungkin ya, seperti saya sebutkan tadi, mungkin rakan kongsi pernah bekerja sama dengan si dia dan sepertinya kamu bertemu dengan orang ini di tempat kerja. Permulaan ya, cinta ini bermula di tempat kerja. Nah, ini seperti ketika kamu dengan dia sedang jedah ya, mungkin kamu tukar tempat pekerjaan atau mungkin dia pindah ke tempat atau getting transferred ya. Dia memikirkan ketika ada sangkut paut sesuatu dengan pekerjaan, dia memikirkan kamu. Ada ikatan cinta di tempat kerja di sini. Saya juga entah mengapa ya, melihatkan kepada gambar ini ya, seseorang yang mungkin ya memakai topi ini, teman-teman. Apakah dia seorang kapten kapal, seorang pilot? Ini juga merupakan energi pertama ya, seorang yang berpenampilan rapi ya. Mungkin seorang yang memakai uniform ya, bertopikan seperti ini, selalunya adalah seorang kapten kapal, a pilot, something like that ya. I don't know you guys. Saya hanya berlandaskan kepada gambar ini ya. Nah, mungkin ya, kamu dengan dia pernah bercumbu seperti ini. Dan saya merasakan energi, jikalau kamu dengan dia tidak pernah bersentuh, dia seperti ingin mendakap kamu. Kita lihat lagi ya. Energi cinta di tempat kerja. Momento, wow, a gift from someone special. Orang ini pernah memberikan kamu something special, teman-teman. Atau kamu pernah memberikan dia sebuah pemberian yang sangat special. Di mungkinnya ulang tahunnya, ulang tahun pernikahan, pertemuannya. Yang pasti sama ada kamu atau dia, atau kedua-dua belah pihak, pernah memberi sesuatu yang special. Nah, kedepannya nanti, ketika ikatan batin ini dirasakan ya, saya merasakan orang ini ingin datang mendakap kamu, memeluk kamu dan membelikan kamu sesuatu, memberi kamu sebuah hadiah yang sangat special. Saya menangkap energi yang seperti itu dan di sini ada responsibility. Untuk dia yang seperti seseorang yang boleh diandalkan ya, saya merasakan akan ada sikap tanggungjawab ketimbang sebelum ini. Jikalau sebelum ini mungkin ya, dia memperlekehkan kamu, meremehkan hubungan ini, kedepannya nanti dia akan bersikap lebih bertanggungjawab. Sesuatu yang ingin dia berikan kepada kamu agar kamu dapat merasakan ya, ini benar-benar hero kamu, heroin kamu, seseorang yang boleh diharapkan, boleh diandalkan, ingin bersikap lebih bertanggungjawab dan tidak seperti seorang anak-anak kecil. Teman-teman, kita lihatkan pula ya, apakah pesanan-pesanan yang ingin dia berikan kepada kamu berlandaskan ya kepada ikatan ini.
Sebentar ya, teman-teman, saya coba mendapatkan kad ini. Kita coba lihatkan. Apakah pesanan-pesanan daripada seseorang yang stalking in kamu seperti ini ya? Seorang stalker yang tidak dapat melepaskan kamu. Sangat frustasi ya ketika ini. Mungkin juga ada sedikit kemarahan ya. Dan saya merasakan tidak mengapa, teman-teman. Kamu cuma perlu berhati-hati. Kita lihatkan ya pesanan-pesanan dari hatinya untuk kamu. Nah, teman-teman, tadi saya ada menyebutkan ini ya. It's never a coincidence, it's always God. Ketika kamu mungkin ya keluar shopping, keluar makan ya, balik-balik bertemu dengan dia. Nah, ini bukan sebuah kebetulan. It's always God menunjukkan alam semesta ingin memberikan kamu petunjuk. Tuhan seperti ingin memberikan kamu sebuah petunjuk ya, yang ini bukan kebetulan. Ini mungkin dirancang oleh si dia. Jikalau kamu keluar rumah, sering-seringan bertemu dengan dia di mall, sering-seringan bertemu dengan dia di tempat makan. Nah, ini bukan lagi sebuah kebetulan, teman-teman. Kamu perlu berhati-hati ya, karena kita tidak akan pernah akan tahu ya apakah niat yang tersembunyi di hati ini. Orang yang pemalu ini sebenarnya agak dangerous ya. Orang pemalu ini sebenarnya agak bahaya, teman-teman. Kamu tidak pernah akan tahu ya apa yang ingin dia laksanakan. Your eyes mesmerize me. Kamu lihat, teman-teman, dia begitu terbawa ke mimpi ya ketika melihatkan mata kamu. Orang ini sangat menyukai mata kamu. Mungkin beberapa di antara kamu di sini mempunyai mata yang besar ya, mata yang sangat seksi, mata yang sangat cantik ya, dan dia sering membayangkan mata kamu di waktu malam. Nah, ini membuat seperti memberikan dia dukungan dan dorongan ya untuk mengejar kamu berlandaskan ikatan batin ini. Dia sering memikirkan mata kamu, teman-teman. I pictured us together all the time. Nah, kamu lihat begitu sinkron. Dia sering membayangkannya kebersamaan kalian berdua. Ketika kamu bersama dengannya, nah mungkin ada sedikit energi orang ini memang pernah kamu cintai contohnya. Nah, kini sekarang mungkin ya kerana ada habit-habit ataupun perilaku yang tertentu yang menakutkan kamu contohnya. Kamu berpisah dengan dia. Kamu tidak mahu lagi ada sangkut paut dengan orang ini, tetapi dia belum melepaskan kamu. Nah, sering menggambarkannya momen-momen bersama dengan kamu di sini. Nah, ini yang saya takutkan, teman-teman. Mungkin dia stalking kamu, mengikuti kamu ya ke mana sahaja kamu pergi. Maka kamu harus berhati-hati ya. Let's not be upset with one and another. Nah, dia sadar. Dia begitu menyedari ya yang beberapa di antara kamu di sini mungkin tidak menyukai dia. Mungkin sikap pengotornya, ketidakjelasannya ya, sesuatu yang seperti bertindak dengan cara tidak bertanggungjawab terhadap diri kamu. Mungkin orang ini mengasari kamu ya, meninggal rumah dan pergi melakukan sesuatu yang dia suka ya. Melakukan sesuatu itu seperti sesuka hatinya. Dia menyedari ya, beberapa di antara kamu mungkin agak marah ya, disappointed, kecewa. Nah, dia seperti ingin memujuk kamu. Let's not be upset with one and another. Waduh, teman-teman, saya tidak tahu, teman-teman. Apakah orang ini benar-benar seorang psycho atau dia sebenarnya benar-benar menyadari yang dia mencintai kamu? I don't know. If only you knew how much I love you. Nah, kamu lihat sendiri. Hanya jikalau kamu ketahui betapa dalamkah cinta yang dia miliki buat kamu. If only you knew. Seperti kamu sebenarnya tidak menyadari ya, yang dia ini begitu posesif, begitu terobsesi dengan kamu sehingga sanggup ya memantau kamu dari kejauhan, mengikuti kemana saja kamu pergi. Mungkin juga ya mengikuti postingan story kamu setiap hari. Aduh, teman-teman, orang ini ada sedikit bahayanya ya. Menurut saya ada sedikit bahayanya. Jikalau cinta yang terobsesi seperti ini, kamu harus berhati-hati. Nah, jikalau kamu menaiki kendaraan, apapun yang kamu lakukan seperti saya sebutkan tadi, jangan lupa mengunci pintu kereta kamu. Dengar nasihat ini ya. Baik, teman-teman, kita lihatkan kepada inisial yang bakal hadir. Saya tidak mahu mengeluarkan terlalu banyak inisial. Maka jangan terlalu bergantung kepada inisial dan zodiak, teman-teman. Jikalau tidak ada inisial dan zodiak sekalipun, tetapi kamu merasakan pembacaan ini seperti resonate dengan kamu, itu menunjukkan bahawa bacaan ini adalah untuk kamu ya. Jangan begitu berpatukan kepada zodiak sign dan juga inisial. Saya sangat berharap ya beberapa di antara kamu mungkin ya boleh feedback ya, menulis di kolom komentar jikalau energi ini resonate dengan kamu. Mungkin tidak semua ya, teman-teman, beberapa ya. Dan jangan lupa dengan angka 2 dan 3 yang saya sebutkan tadi.
daripada seseorang yang agak mengalami kesukaran untuk melepaskan dan melupakan kamu. Digandingkan nomor 3 dan 2 ya, adalah seorang yang sangat posesif, tidak begitu mudah melupakan. Baik teman-teman, UWDBXNZL. Yang pasti orang ini memiliki perasaan yang sangat besar buat kamu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan saya sedikit semangat serta dorongan dengan mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teguhkan kepercayaan dan keimananmu. Keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.